salah satu keluarga mahasiswa Indonesia di Yaman asal Tegal, Jawa Tengah, berharap bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Hingga kini mereka mengaku belum mengetahui kepastian kepulangan keluarga mereka dari Yaman. Kedua orang tua Muhammad Khoiruz Zadid asal Desa Talang, Tegal, Jawa Tengah masih dilanda kecemasan. Dalam pesan singkatnya pada 2 April 2015 lalu, Zadid mengatakan sudah berada di Oman sebelum diterbangkan ke Jakarta. Sebelum dievakuasi ke Oman, Zadid sempat dilarikan ke Arab Saudi bersama warga Indonesia yang lain. Namun hingga kini belum ada kabar lanjutan kapan Zadid akan tiba di tanah air. Zadid adalah mahasiswa semester akhir di Universitas Darul Ulum Asy-Syariah di Yaman. Pihak keluarga berharap pemerintah Indonesia segera memulangkan seluruh WNI dari Yaman. Terakhir di Yaman ini sedang semakin panas. Semakin panas lah, karena semakin mencekam. Harapannya gimana Pak, cepat pulang atau gimana? Kalau saya inginnya secepatnya pulang biar. Tapi biar di rumah lah, karena nggak di Yaman ya, bisa pakai sholat.